Terima kasih Pemirsa Sultan TV Anda masih tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini dimana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai pro kontra dari RKUHP dan masih bersama kita Mas Anwar Yogi Susanto SHMSI selaku advokat di kantor hukum Ajib Saipudin dan kita masih membahas soal RKUHP yang ini banyak dinilai memiliki banyak pasal-pasal karet di dalamnya gitu dan kalau kita berbicara mengenai pasal karet di dalamnya yang cukup banyak menjadi pembahasan hasan adalah soal pencemaran nama baik. Nah, sebenarnya nih Mas, soal pencemaran nama baik ini mungkin banyak masyarakat yang masih awam juga hmm. gitu. Hanya melihat oh ini pasal pencemaran nama baik ini uh, membungkam kebebasan berekspresi gitu. Dan sebenarnya kalau di dalam pasal yang dianggap kontroversial ini, ini apa yang menjadi penolakan dari masyarakat? Di situ narasinya pencemaran nama baik itu dihapuskan apa di Justru memang diperkuat, gimana? Uh, jadi banyak masyarakat yang menilai mungkin di dalam pencemaran nama baik ini ada uh, pasal seperti penghinaan. Hmm. Uh, khususnya mungkin juga penodaan agama gitu. Ini apakah uh, sebenarnya juga menjadi penolakan dari masyarakat? Isi-isinya. Kalau saya pribadi sih menilai hmm. bahwa uh, tentang pencemaran nama baik ini, kalau sampai dihapuskan malahan akan menjadi kekacauan, mas. Oh, Oke. Okay. Mm -hmm. Karena dilihat dari kebebasan kita sekarang ya, mm -hmm. kebebasan menggunakan alat komunikasi yeah. itu, kalau misalkan pencemaran nama baik itu dihapus, wah itu bisa bahaya ya yeah. untuk generasi kedepannya. Mm -hmm. Bisa-bisa bahasa-bahasa seperti yang tidak kita pernah dengar bisa terlihat nantinya, okay. karena kalau dihapuskan yang seperti itu. Kalau misalkan nantinya memang diperbaiki, itu mm -hmm. saya setuju. Oke. Okay. Mm -hmm. Misalkan kalau di pasal sekarang kan uh, pasal pencemaran nama baik itu ada tiga yep. macam ya, mas. Mm -hmm. Penghinaan, penistaan, dan fitnah. Iya. Yep. Nah, kalau diperbaiki mungkin narasinya dan jumlah dendanya itu, mm -hmm. itu saya setuju. Cuman kalau dihilangkan, saya pribadi saya tidak setuju. Oke. Okay. Karena mm -hmm. itu masih sangat dibutuhkan di masyarakat, mas. Benar-benar. Untuk mengontrol. Mm -hmm. uh, Emosi kita ya. sekarang handphone ini bahaya, <laughs> jari ini <laughs> lebih bahaya dari mulut kalau sekarang ya, ya. Hmm. kita mulut berbicara di sini hanya kedengaran saya sama Mas Bian. Ya. Kalau hmm. handphone hmm. ketika kita update status menjelek-jelekan hmm. orang dan itu tidak diakomodir oleh Kuhp, ya. wah itu hmm. bisa sangat bahaya, kacau kalau menurut saya sih. Oke, okay. dan kalau dari uh, Sebelumnya yang mungkin uh, Yang perlu diperbaiki ini apa saja Dan mungkin nilai-nilai uh, apa saja nih Yang mungkin bisa menambal uh, Sebelumnya gitu Paling di ini sih mas Kalau saya ingin Kasih masukan mm -hmm. Diberi kejelasan, batasan-batasan oh, iya. Mengenai kritik mm -mm, Itu mm -mm. kan terkadang kita kritik Benar. Tapi dianggapnya itu Wah itu pencemaran nama no baik yeah. mm -mm. kan, Kalau kita lihat uh, di pasal pencemaran nama baik atau di penghinaan, lah mm -hmm. kita lihat itu kan penghinaan itu kan menyerang martabat, iya. menyerang mm -hmm. martabat dengan memberitakan hal sesuatu yang tidak benar, benar. agar diketahui oleh umum. Mm -hmm. Itu kan udah jelas menyerang yeah. martabat, berarti kan pribadinya ya. Yeah. Mm -hmm. Tapi kalau misalkan kita kritik mengenai kebijakan, misalkan, mm -hmm. oh ini kebijakan ini uh, tidak sesuai keinginan rakyat nih" atau yeah. "tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat", yeah. gimana sih ini, Pak Presiden? Nah, <laughs> jangan sampai hal-hal seperti itu. Hmm. bisa dikriminalisasi yeah. menjadi suatu hal yang wah ini masuknya penghinaan nih Benar. Gitu. Hmm. jadi harus ada pembatasan yang jelas kembali lagi nanti ini tuntutannya kepada aparat penegak hukum hmm. kepolisian kejaksaan di pengadilan itu yeah. harus lebih jeli hmm. dalam hal pembatasan tersebut yeah. jangan sampai nanti orang yang ya itu nantinya mereka merasa wah saya ini kebebasan berbicara saya dibatasi nih karena yeah. hmm. hal seperti itu Benar padahal itu maksudnya ke kritik misalkan hmm. kritik itu kan berarti sesuatu hal yang sudah dilakukan dan emang uh, tidak sesuai kan yeah. hmm. kalau misalkan penghinaan bisa jadi yang dia ucapkan itu salah oh, gitu yeah. hmm. bisa jadi juga benar walaupun yeah. benar kan menyakiti hati dia benar. Karena diketahui oleh hmm. semua orang hmm. nah kalau kritik itu udah jelas nih kegiatannya yeah. sudah dilakukan yeah. tetapi memang ini tidak pas gitu hmm. hanya saja mungkin uh, kritik juga harus kritik yang membangun ya benar. nantinya ke depannya. Hmm. Seperti itu oke okay, karena memang uh, <tuh> kalau berbicara mengenai batasan, kadang-kadang ini uh, dari hukum-hukum sebelumnya ini masih abu-abu gitu ya. Ketika uh, batasannya adalah Uh, ibaratnya personal dia pribadi gitu, yang menjadi penilaian gitu, dan ini akhirnya uh, jatuhnya seperti penghinaan gitu, dan juga penistaan gitu. Berarti batasan-batasan uh, ini yang sebenarnya harus dipertebal lagi gitu, ya, itu. karena itu yang dianggap sebagai pasal karet gitu hmm. ya. Dan kalau untuk hukumannya sendiri, ini apakah sejauh ini hukumannya sudah tepat untuk uh, pasal pencemaran yang baik, entah itu untuk penghinaan atau mungkin juga penistaan. Kalau yang sekarang sih sudah baik sih, hmm. cuman yang saya ingin korektif itu itu uh, agar nantinya ada kepastian hukum. Yeah. Kalau misalkan yeah. mau dimasukkan denda, yeah. itu yang diperbaiki. Kalau sekarang mm. kan cuma 4.500 mas Bian. Oh iya. Yeah. <laughs> Sedangkan nanti diputus, diputus itu misalkan 4 juta, mm. karena disetarakan katanya yeah. uh, bisa seribu kali lipat. dari sekarang mm. nggak bisa seperti itu kalau Benar. hukum. Hmm. Kalau ada teksnya ya kita ikutin teksnya seperti mm. itu. Kalau misalkan nanti di RKUHP memang akan masih memakai itu yeah. diperbaiki saja mungkin bahasanya mm -hmm. karena bahasanya itu masih agak rancu. Mm -hmm. Kita kan di sini di Indonesia ada EYD ya, benar. EYD yang disempurnakan. Mm -hmm. Bisa lebih bagus kalau kita mengikuti dasar-dasar bahasa yang kita miliki juga. Mm, itu tidak seperti terjemahan banget gitu. Yeah. <laughs> nah, sekarang kan kesannya kita lihat ke HP, ini mau terjemahan sekali nih mm -hmm. sama. Kayak kita Google Translate gitu kan. Ah, iya benar. <laughs> <laughs> Jadi kalau misalkan nanti di rkHP mudah-mudahan bahasanya lebih luas bisa lebih mudah dipahami benar-benar sudah ditafsirkan, ya, gitu ya. Betul. Oke, dan ini menarik karena sebenarnya untuk pasal-pasal seperti pencemaran nama baik ini, ini tidak hanya mengkhawatirkan mungkin untuk masyarakat hmm. yang dianggapnya ini akan membungkam ekspresi mereka, entah itu mungkin di sosial media dan mungkin juga ketika mereka menyuarakan, entah itu berdemo gitu. Dan uh, apakah penilaian-penilaian masyarakat sejauh ini ketika uh, banyak yang menilai uh, pasal pencemaran ini sebaiknya memang dihapuskan berarti tidak tepat ya? Kalau Mas Bia nanya ke saya yeah. tidak tepat, tidak tepat, <laughs> tidak tepat karena. Hmm. Gini loh Mas, kita melihatnya jangan dari sisi ini kan pencemaran nama baik kepada presiden yang saya lihat ya. ya. Hmm. Pencema, apa penghinaan terhadap presiden. Ya. Jangan kan presiden, saya menghina Mas Bian aja, Mas Bian pasti marah seperti Benar, itu apalagi mm -hmm. notabene-nya presiden yang memang harus kita uh, hormati. Hmm dia itu lambang negara kita ya, ya, ya. yang memang benar-benar harus kita hormati ya. bagaimanapun misalkan tanda petik ya. buruknya kinerja dia ya. dia itu terpilih secara demokratis ya. hampir setengah masyarakat lebih dari masyarakat ya. Indonesia itu setengahnya memilih ya. dia benar berarti kan e, memang terpilih dan orang-orang yang mengharapkan kepada pemimpin kita ini memang benar-benar mengharapkan ya. karena dipilihnya itu Masa kita harus menghina? Ya, saya pikir untuk penghinaan presiden, wakil presiden itu ya sah-sah aja. Hmm. Kalau misalkan kita keberatan, apakah kita mau punya pemikiran untuk menghina gitu ke depannya? Yeah, yeah, yeah. Kan enggak gitu. Bener. Jadi, kalau misalkan penghinaan presiden ini dijadikan salah satu hal yang pro dan kontra, saya kira kurang begitu bijak. Lah. Kurang begitu bijak, hmm. ya? Oke. Okay yang menjadi sorotan juga apa nih dari Mas Anwar soal pasal-pasal yang dianggap sebagai pasal karet selain pasal uh, pencemaran nama baik. Uh, kalau tidak salah yang saya baca itu ada 11 ya, 11. Mm -hmm. Yang yeah. terbaru itu ada 11. Kemarin sih uh, ada tentang yang advokat curang itu, uh, tapi yeah. yang saya baca sudah dikeluarkan itu, sudah mm -hmm. dihapuskan yang jadi perhatian sebenarnya itu tadinya advokat curang, okay. karena kan kita nggak bisa ukur, mengukur kecurangan itu seperti apa yeah. sih, mm. batasannya sulit lah kalau kayak gitu. Terus eh, yang jadi yang ingin saya eh, bicarakan sekarang itu yang itu tadi sebenarnya mas yang penghinaan kepada presiden, mm. wakil presiden atau pemerintahan yang eh, sedang berkuasa, mm. pemerintah yang sedang berkuasa. Kalau kita memang Sebenarnya dari bahasanya kan di situ penghinaan terhadap presiden. Hmm. Bukan kritik terhadap presiden. Benar, Berarti kita kritik hmm. masih boleh dong. Iya, nah, hmm. Yang dari malam, kemarin malam saya pikir-pikir, ini kok jadi masalah ini penghinaan <laughs> terhadap presiden dan wakil presiden. Hmm. Sedangkan kita sendiri, katakanlah ya bukan siapa-siapa masyarakat Benar. umum, kalau dihina itu ya tidak terima. Benar. Hmm. Gitu. Jadi saya rasa untuk yang penghinaan presiden, itu masih oke lah kalau misalkan dimasukkan, cuman ya. itu tadi yang saya bilang tuntutannya itu nanti ke para penegak hukum ya. selalu ke situ, ya. karena saya berpemikiran produk hukum yang sangat baik pun ya. akan sangat percuma jika yang menjalankannya ya. itu tidak baik. Iya benar. Sebaliknya juga ya. produk hukum yang tidak baik sama sekali pun akan sangat baik. Ya kalau penegak hukumnya baik. Baik gitu ya, gitu, hmm. Oke. Okay. Karena memang sejauh ini yang menjadi permasalahan uh, dari uh, pencemaran nama baik adalah ketika kritik ini justru dianggap sebagai penghinaan yeah. ya. Oke, okay. dan mungkin juga banyak masyarakat yang cukup menyoroti soal pasal perzinahan gitu ya, hmm. di mana ini dianggap uh, seperti kurang bisa mengakomodir uh, keinginan masyarakat gitu. Nah kalau dari Mas Anwar menilainya seperti apa? Ya perzinahan LGBT hmm. ya, ya yang saya hmm. baca itu. Sedangkan uh, Prof. Mahfud sendiri berkata ya. kita tidak menghalang-halangi LGBT karena di hmm. Rkuhp itu tidak ada bahasa LGBT. Iya. Hmm. Hanya mungkin yang melakukan jinah di pidana hmm. yeah. dan yang melakukan perbuatan seks uh, dengan sesama jenis di pidana yeah. kan gitu masalahnya. <laughs> Jadi, mungkin ada yang terusik nih hmm. dari kaum-kaum uh, LGBT itu bahwa, "Oh, ini kok tidak mau akomodir kami nih?" Padahal yeah. <laughs> kami ini sudah banyak uh, di luasannya yang mau akomodir, yang bisa hmm. menerima kami. Tapi, yeah. kenapa hukum Indonesia uh, tidak mau akomodir hmm. sebenarnya, ya? Kalau saya pribadi sih, saya kembalikan lagi ke nah, kita agama ya benar-benar ya, hmm. makhluk beragama. Apakah hal tersebut itu memang diperbolehkan hmm. atau sebuah penyimpangan? Memang ya. masalah agama ini tidak dibawa, bisa dibawa ke ranah politik. Hmm. Cuman kan timbulnya suatu hukum itu Mas Bianto sendiri ya. dari apa hukum adat dan hukum, hukum agama benar. juga benar. ada berperan di situ. Hmm. Jadi saya pikir pas baca itu wah ini kenapa dibawa-bawa jadi <laughs> saya ketawa-ketawa sendiri ini yeah. kenapa anak orang LGBT ini bisa ikut menolak Rkuhp ini sedangkan yeah. kalau masyarakat yang lain sih seharusnya ya emang harus kayak gitu yeah. gitu kan mm. yang kayak gitu itu kan e, bisa dikatakan penyakit yang yeah. memang harus kita sembuhkan Benar. Mm. mudah-mudahan sih <laughs> ini bukan jadi suatu permasalahan yeah. yang sangat mendasar mm. untuk Rkuhp ini tidak jadi disahkan. Ya, kalau misalkan memang diperhalus bahasanya atau seperti apa, itu oke okay lah. Cuman hmm. sayang yang lainnya loh. Yang lainnya hmm. udah udah bagus, cuman kan ada itu benar. yang saya juga kurang mengerti kenapa emang harus diakomodir yang seperti itu kan. Itu. Ya, Pertanyaan benar. ke saya gitu. Benar. Saya hmm. ngobrol. Emang kaum-kaum sesuka, yang suka sesama jenis itu emang harus diakomodir hmm. kan? Tidak juga. Ya, ya. Hmm. Mereka kalau punya memang Tempatnya sendiri silahkan, ya. cuman hukum di Indonesia nantinya kalau ini hmm. disetujui seperti ini loh, ya dirubah lah sedikit gitu. Oke oke. Jadi memang sebenarnya ini uh, cukup uh, membatasi juga gitu ya dan uh, ibaratnya ini sudah mengakomodir hukum adat dan juga hukum agama yang ada ya, di Indonesia mungkin. itu sendiri gitu ya dan mungkin yang juga lumayan cukup jadi uh, pertanyaan masyarakat adalah mungkin dari pasal 414 e, yang setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan dan e, menyiarkan dan menunjukkan untuk dapat memperoleh alat e, pencegah kehamilan kepada anak ini dipidana e, denda paling banyak kategori 1 gitu. Ini terkait e, pasal tentang mempertunjukkan alat kontrasepsi. Nah, sebenarnya apakah memang seurgent itu? <laughs> Karena mungkin balik lagi, uh, hukum adat dan juga hukum agama, gitu. Iya ya. Karena uh, orang banyak yang menilai uh, ketika alat kontrasepsi in, uh, alat kontrasepsi ini mungkin salah satu bentuk edukasi juga dan juga mungkin uh, bentuk pencegahan juga untuk beberapa penyakit. Jadi men, uh, penting untuk di ibaratnya disosialisasikan. Tapi ya. mungkin banyak yang menganggap oh ini salah satu uh, bentuk promosi juga gitu. <laughs> Entah itu untuk seks bebas atau seperti apa gitu. Iya, betul. Kalau untuk permasalahan itu saya juga memang uh... Baiknya memang hmm. diperhalus sih bahasanya, okay. Mas. Hmm. Dari redaksi aja sih sebenarnya. Hmm. Kan yang seperti itu tuh, bukannya kita ingin melegalkan hal yang seperti itu ya. ya. Orang yang sudah menikah juga membutuhkan hal Benar. seperti itu. Hmm. Selain misalkan KB, kadang-kadang hmm. eh, yang sudah menikah pun membutuhkan itu, mungkin nanti diperketat dari tata cara mendapatkannya. Oh, iya. Kayak misalkan, yang saya pernah baca di negara Jepang atau Korea ya, mm -hmm. itu anak yang belum dewasa belum bisa beli rokok loh, uh, iya. misalkan kalau kita ke mall nih benar. kan ditanya atau dilihat mm -hmm. uh, identitasnya, yeah. kalau dia misalkan baru, uh, katakanlah batas dewasanya itu 17 tahun yeah. kalau belum 17 tahun itu kasir tidak akan memberikan, yeah. mm -hmm. walaupun diberi uang lebih itu dia nggak mau mm -hmm. nah itu, kembali ke mental berarti, yeah, kan? berarti mentaliti uh, pemilik Marketnya juga harus diperbaiki, juga hmm. jangan sampai. Karena diberi ini sedikit dikasih, kebanyakan yeah. di kita masih seperti itu, mas. Iya, yeah, yeah, yeah. nah. Mungkin terkait alat kontrasepsi ini juga harus melihat dari uh, konteksnya, gitu ya. Yeah, Apakah konteksnya benar-benar untuk mempromosikan seks bebas mm -mm. atau memang konteksnya untuk memberikan edukasi, gitu mm. ya, terkait mungkin pencegahan uh, penularan dari penyakit kelamin segala macam, gitu ya. Yeah. Oke, okay, ini menarik kalau berbicara mengenai beberapa <laughs> pasal karet yang mungkin banyak masyarakat. Akhirnya bertanya-tanya gitu, kenapa pasal ini uh, tetap dipertahankan di dalam Rkuhp? Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini, Mas. Dan mungkin kita akan coba uh, bacakan beberapa pertanyaan yang masuk juga melalui kanal YouTube Sultan TV. Dan pemirsa Sultan TV untuk Anda yang mau bertanya-tanya, sekali lagi mungkin bisa layangkan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube Sultan TV. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.